Sementara itu, semua warga negara perlu memahami dan menjaga tata susila di samping menghormati institusi beraja. Saya cuma nak beritahu dekat rakyat Kedah ataupun seluruh warga negara Malaysia, kita orang Melayu ni, saya tak nak sebut bangsa lah. Sebab bangsa kita bangsa Malaysia. Kita orang Melayu ni, sinonimnya, dia ada guideline dia. Jangan sentuh garisan tu. Sebab garisan tu amat penting pada kita orang Melayu di negara Malaysia ni. Sebab garisan itulah menentukan keamanan negara kita dan hubung kaitnya silaturahim antara kita Melayu dan rakyat majmuk di Malaysia. Itulah pendapat saya. Bagi saya lah sebagai rakyat Malaysia yang berasal daripada keturunan Melayu, orang timur lagi yang selama hari ini kita mendabik dada mengatakan kita ni orang yang berbudi bahasa, bersopan santun, sepatutnya kita tidak menyentuh perkara-perkara sensitif macam itulah. Kita tidak sepatutnya menghina mana-mana institusi, terutama institusi raja lah. Kita sebagai rakyat semua kena hormat pada institusi raja-raja, bukan tak? Bukan dia pemimpin kuat dia tak menghormat, tak boleh. Kita kena ikut roh dia. Pasal kita ada perlembagaan, bukan cakap ikut suka hati ya. Betul tak? Pada pandangan saya, kita tak kisahlah mana-mana politik pun, bila kita masuk rumah orang, kita perlu menghormati institusi diraja. Sebab benda-benda ni akan mengusang-asirkan keadaan yang tak betul lah kan. Jadi politik tetap politik, di mana-mana pun kita tahu politik. Tapi bila kita berkempen tu, cara berhemah lah kita. Sebagai menghormati ketinggian institusi diraja yang kita menjadi pagak kepada keamanan kita ni, sepatutnya kita meletakkan tuanku-tuanku sultan ini di tempat yang tertinggi dan dihormati sepenuhnya. Sedangkan kerana tanpa tuanku-tuanku sultan ini, kita sebenarnya kita tidak akan berada di sini.